Petir menyambar kabel listrik milik PLN di Rea Barat, Patang Panua, Kabupaten Polewali Mandar hingga terbakar. Sebelum kejadian, hujan deras disertai petir terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Minggu 12 Juni 2022. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan percikan api pada kabel, sambaran petir juga mengakibatkan aliran listrik terganggu. Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Unit Layanan Pelanggan atau ULP PLN Wonomulyo, Andi Widodo. Sementara itu, pihak PLN sudah menurunkan petugas untuk menangani gangguan tersebut. Ia memastikan aliran listrik di sekitar lokasi kejadian akan kembali normal dalam waktu dekat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.